tim Persija Jakarta kembali aktif dalam perburuan striker asing baru jelang Liga 1 musim depan. Hingga saat ini para Jackmania mendesak manajemen tim Macan Kemayoran untuk segera mencari striker asing mematikan demi ambisi menjadi juara Liga 1 musim depan. Kabar terbaru menyebutkan Persija Jakarta kembali mendekati striker asing asal Prancis, yaitu Jean David Baguel. Nama Jean David Baguel memang masih asing bagi pecinta sepak bola di Indonesia. Pasalnya striker asing asal Prancis ini belum pernah berkarir di Liga Indonesia sebelumnya. Kualitas Jean David Baguel sudah tak perlu digarukan lagi. Ia tercatat pernah memperkuat beberapa tim di Liga Utama Ceko dan Belanda. Dilansir dari laman Transfermarkt, Jean David Baguel terakhir kali memperkuat klub raksasa Liga Ceko, yaitu Victoria Plzeň. Ia berhasil mencetak 43 gol dari 97 kali bermain. Karakter bermain Jean David Baguel dinilai cocok dengan Persija Jakarta. Pemain ini memiliki tinggi badan yang hampir 2 meter. Dinilai bisa menjadi senjata mematikan di lini depan tim Macan Kemayoran. Selain itu, jika Persija Jakarta benar-benar ingin mendatangkan Jean David Baguel, maka tim Macan Kemayoran harus siap-siap merogoh kocek yang dalam. Pasalnya nilai transfer pemain asal Prancis ini di kisaran 34,76 miliar rupiah. Berikut ini profil lengkap Jean David Baguel. Klub sebelumnya Victoria Plzeň, usia 30 tahun, kewarganegaraan Prancis, posisi penyerang tengah, tinggi badan 196 cm dan nilai pasar 34,76 miliar rupiah. Dan itulah profil lengkap Jean David Baguel.